resmi lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 setelah mengalahkan timnas Yordania U23 dengan skor 4-1. Pencapaian ini merupakan sejarah bagi skuad timnas Indonesia U23 mengingat untuk pertama kalinya lolos ke perempat final Piala Asia U23, asuhan Shin Tae-yong menatap laga ini dengan penuh kepercayaan diri tinggi sebab Marcelino, Ferdinand dan kawan-kawan hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Namun siapa sangka, timnas Indonesia U23 justru menang 4-1 atas timnas Yordania U23. Gol-gol timnas Indonesia U23 dilesakan Marcelino Ferdinand, tembakan placing Witan Sulaiman di menit dan Komang Teguh. Setelah melewati 3 pertandingan, timnas Indonesia U23 finish sebagai runner-up grup A Piala Asia U23 2024 dengan 6 angka. Timnas Indonesia U23 kalah 1 angka dari timnas Qatar U23 yang finish sebagai juara grup A. Di laga lain grup A, timnas Qatar U23 versus timnas Australia U23 berakhir 0-0. Alhasil, timnas Qatar U23 dan timnas Indonesia U23 menjadi wakil grup A Piala Asia U23 2024 yang tampil di perempat final. Lanjut ke posisi 3 klasemen grup A, ada timnas Australia U23 dengan 2 angka, menyusul di posisi juru kunci ada timnas Yordania U23 dengan 1 poin. Lantas, siapa lawan timnas Indonesia U23 di perempat final Piala Asia U23 2024? Timnas Indonesia U23 akan menantang juara grup B yang diperebutkan timnas Korea Selatan U23 dan timnas Jepang U23. Melihat kekuatan Indonesia usai lolos ke babak 8 besar, para pelatih Vietnam dan pelatih Qatar nggak menyangka skuad Yordania dibantai oleh timnas Indonesia. Ini merupakan pencapaian yang fantastis Indonesia setelah dalam laga pertama dirampok oleh keputusan wasit yang sangat merugikan Indonesia. Akan tetapi, timnas membuktikan dalam 2 laga sukses mengalahkan tim raksasa Australia dan Yordania. Menurut pelatih Vietnam, dalam hal ini pelatih Vietnam menilai bahwa timnas Indonesia memiliki serangan yang balik yang berbahaya. Penilaian pelatih itu didasari dari pengalaman bertemu timnas Indonesia. Sebagai informasi, Vietnam telah memastikan lolos ke babak 8 besar Piala Asia kali ini menemani Indonesia. Mereka bisa melakukan serangan balik atau menyerang secara tiba-tiba. Seluruh pemain mereka adalah anggota timnas senior. Indonesia memiliki fisik yang luar biasa, ungkap pelatih Vietnam Hang Tuan An. Sementara itu, pelatih Qatar menilai Indonesia layak lolos ke 8 besar. Dia mengaku kaget dengan kemenangan besar Indonesia atas Yordania. Kemenangan Indonesia betul-betul di luar dugaan. Kami sempat meragukan Indonesia dalam grup ini untuk lolos, tapi bukan mengecilkan perjuangan para pemain Indonesia. Tapi hasil kontra Yordania merupakan sebuah kejutan walau timnas sangat pantas mereka memenangkan duel ini, ucap pelatih Qatar setelah lawan Australia. Timnas Indonesia U23 menunjukkan performa yang dominan setiap kali bermain di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha. Dari 3 pertandingan yang telah mereka mainkan di stadion ini, skuad Garuda berhasil memenangkan semuanya, mencetak rekor kemenangan 100%. Rizky Ridho CS akan kembali ke stadion yang sama untuk pertandingan perempat final pada tanggal 25 April 2024, menjanjikan lebih banyak aksi menarik. Kesuksesan pelatih Shin Tae-yong dalam membawa timnas senior dan U23 Indonesia mencapai prestasi yang mengagumkan telah memastikan perpanjangan kontraknya hingga tahun 2027. Kontrak ini diumumkan setelah kesepakatan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui kontribusi besar Shin Tae-yong dalam mengembangkan tim. Pencapaian timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 adalah momen bersejarah. Terlebih ini merupakan partisipasi pertama mereka di turnamen ini. Keberhasilan ini tidak hanya menandai perkembangan mereka sebagai tim, tetapi juga sebagai bukti kemajuan sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong menjadi pelatih pertama yang sukses mengantarkan 2 tim nasional Indonesia, baik tim senior maupun U23, lolos dari fase grup 2 turnamen besar secara berturut-turut. Prestasi ini tidak hanya menegaskan kemampuan sebagai pelatih top, tetapi juga meningkatkan harapan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dengan berbagai pencapaian dan rencana strategis, masa depan timnas Indonesia U23 tampak cerah.
dan dukungan penuh dari penggemar sepak bola Indonesia diharapkan terus mengalir untuk mendukung langkah mereka di Piala Asia U23 dan turnamen mendatang. Pemain Timnas U23 Indonesia Nathan angkat bicara terkait keberhasilan Garuda Muda mengalahkan Yordania sehingga menembus perempat final Piala Asia U23 2024 berakhir 1-4 atas kemenangan Indonesia. Hasil tersebut membawa Timnas U23 Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 sebagai runner-up, menemani Qatar sebagai juara grup A setelah laga gelandang Garuda Muda Nathan mengatakan tim bisa menang karena bermain baik dan menunjukkan kekuatan dan intensitas serangan. Kami bermain sangat baik, dengan keinginan untuk menang, ucap Nathan dalam keterangan dari PSSI. Kami menunjukkan intensitas serangan, kekuatan, dan bermain kompak sebagai tim. Kata Nathan mengaku sangat senang dengan performa Garuda Muda. Saya sangat senang dengan performa saya dan tim, tentunya dengan hasil kemenangan yang didapat, tutur Nathan.